unit HDE cash baru sudah dicat. Ini buat bak di kita ya. Ini Super HDE 6x6. Ini untuk kaki-kakinya upgrade semua. Nah, bisa dilihat. Mid ban baru 4 kanan kiri. Gardan pakai tronton, guys. Pakai tronton yang depan. Ini gardannya ditutup las. Ini kaki-kaki full gawir. Nah, ini. Nah, itu kelihatan ini bekas ditutup plat ya. Nih, guys. Kaki-kakinya super ini. Untuk piringan tetap menggunakan kanter, kampas kanter, semuanya tetap kanter, jadi kalau misalkan ada yang rusak itu enak gantinya, guys. Ini bisa dilihat as rodanya besar, ini 48 mili asnya ini. Nih, untuk baut pakai punya Volvo 33, guys. Baut Volvo 3. Ini yang asli 3. Jadi kalau nyopot ban tidak langsung lepas dua-duanya. Kalau pakai Volvo semua dilepas, lepas sama yang dalam juga lepas bannya, guys. Nih. Ini baknya sudah selesai, tinggal lantaian, guys, sama ini sesis. Nih, untuk lantaiannya. Jadi kisah proses untuk lantaian. Nih. Ini bak bikinan kita, tinggal buat apa? Pengaman samping. Ini untuk dudukan-dudukannya. Maut ini untuk pir-pirnya, guys ya. Ini bannya ganti baru 4 merek Tiron, guys. Nih mereknya Tiron. Nah, ini kalau dilihat dari samping ini pirnya seperti ini, guys. Maut ini kalau untuk buat muatan berat. Jadi ini unit baru langsung upgrade. Nih, masih bersih, masih belum bau kotoran sama sekali, guys. Tangki-tangki masih mulus ini. Oke.